Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik yang hadir secara luring maupun yang mengikuti secara daring dimanapun berada. Majelis Jemaat GPIB Paulus Jakarta menyambut dengan penuh sukacita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi dua orang warga gereja, Antonius Sitepu dan Novelin Desvianti. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Ari Siagian sebagai pelayan firman, beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Saudara-saudara disilakan berdiri jika memungkinkan. Kita menyambut kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah. Umat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri, kini marilah menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan madah bagi kemuliaannya. Selama-lamanya.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan atas diri Antonius dan Novelin ini terjadi dengan sebuah keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kini kami datang menghadap Tuhan ketika kami merayakan peristiwa syukur ini, saat Engkau akan mempersatukan kedua anakmu terkasih di dalam ikatan perkawinan kudus. Maka biarlah sabdamu yang akan diwartakan boleh menjadi kekuatan dan pegangan bagi mereka dan bagi kami semua untuk menjalani kehidupan di dalam terang firman-Mu. Pakai hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan pesan-Mu bagi segenap jemaat-Mu. Demi Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27 yang menyatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dan hidup setiap hari. Terpujilah Allah. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi Anton dan Novelin, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk rencana yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, meskipun ada keterbatasan karena memang kita semua juga bisa memahaminya dan memakluminya. Tapi biarlah kita percaya ini tetap bagian dari rencana Tuhan untuk kehidupan kalian. Firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 menjadi dasar
perkawinan kalian yang akan diteguhkan dan diberkati pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya berikan sebuah judul, dibangun di atas dasar yang kokoh. Membangun perkawinan di atas dasar yang kokoh. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan sebuah bangunan, entah gedung gereja ini, atau rumah, atau gedung-gedung yang ada di berbagai tempat, maka sejujurnya saudara sekalian kita akan tahu, kalau kita perhatikan bangunan tersebut, maka bagian-bagian terpenting dari bangunan itu sendiri umumnya tidak terlihat oleh mata kita. Kita mungkin akan mengatakan yang terpenting itu isinya, yang terpenting itu ornamennya, apa yang ada yang kemudian tampil begitu indah, begitu mewah, begitu megah. Tetapi sejujurnya saudara sekalian, bagian terpenting itu sendiri tidak terlihat sebetulnya oleh mata kita. Karena tidak terlihat, maka seringkali kita katakan, kita kurang perhatikan tuh, atau mungkin gak penting. Tapi saudara sekalian, bagi seorang pembangun, perancang sebuah bangunan, atau seorang arsitek katakanlah, dia pasti akan sangat memperhatikan dan memperhitungkan apa yang menjadi bagian yang tidak terlihat itu. Apa yang menjadi bagian yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang. Nah, di sini saudara sekalian saya mau berbicara tentang yang namanya fondasi sebuah bangunan. Fondasi sebuah bangunan itu prinsipnya harus dalam, kokoh, dan solid. Kalau dalam gambar ini saudara sekalian, katakanlah yang menjadi bagian fondasi tersebut yang berwarna merah di bawah itu. Dan untuk mendapatkan sebuah fondasi bangunan yang kokoh dan solid itu saudara sekalian, diperlukan waktu dan perencanaan yang matang. Diperlukan kerja keras yang jujur, tidak boleh biasa-biasa saja. Seorang pembangun yang bijaksana akan berpikiran jauh ke depan. Ia akan menyediakan waktu untuk merencanakan segala sesuatunya dengan tepat. Bahkan sebelum bangunan itu selesai, bangunan itu ia sudah dapat bisa melihat dalam pikirannya kira-kira bangunannya akan jadinya nanti seperti apa. Artinya dia menjadi seorang yang visioner, memandang jauh ke depan tentang apa yang sementara dirancang untuk nanti yang akan tinggal di dalamnya. Karena dalam pikiran seorang pembangun yang bijaksana itu, saudara sekalian, ia tidak hanya berpikir tentang rumah yang akan dibangunnya. Dia tidak hanya sekedar berpikir tentang bangunan yang sementara akan diproses untuk dibangun. Ia juga berpikir mengenai orang-orang yang akan tinggal di dalam bangunan tersebut. Orang-orang yang akan tinggal di dalam rumah tersebut. Ia juga kemudian melihat pentingnya bangunan tersebut atau rumah tersebut itu kokoh dari terpaan angin dan juga hujan yang lebat. Sehingga rumah itu menjadi tempat yang berteduh, yang nyaman dan juga aman bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Kira-kira ini yang seperti Yesus katakan dalam perumpamannya yang disampaikan kepada para murid tentang dasar yang kokoh itu. Dibangun di atas dasar yang mana akan menentukan seperti apa nanti orang-orang di dalamnya dan bangunan tersebut. Jadi bagaimana Yesus mengajarkan memikirkan segala sesuatu panjang ke depan. Bukan sementara, bukan saat ini. Tetapi juga berpikir untuk saat ini dan nanti. Dan selain itu, Bapak Saudara sekalian, seorang yang bijaksana bukan cuma sekadar memikirkan bangunan yang akan dibangun, tetapi dia juga akan menggunakan bahan-bahan bangunan yang terbaik supaya hasilnya juga optimal sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Tetapi sebaliknya, Saudara sekalian, seorang pembangun yang tidak bijaksana, yang bodoh, kalau kata Alkitab, ia tidak akan pernah peduli atau menaruh perhatian pada kualitas bahan-bahan yang dipergunakannya. Karena dia tidak mengarahkan pandangannya itu jauh ke depan. Sehingga jangan heran kualitasnya juga menjadi kualitas yang jelek. Ia tidak pernah peduli dengan orang-orang yang akan tinggal diam di dalam rumah tersebut. Apakah mereka itu bisa berteduh? Apakah mereka bisa merasa aman, merasa nyaman dari terpaan angin atau hujan? Yang ada di pikirannya cuma bagaimana bangunan itu dibangun semurah mungkin dan secepat mungkin. Gak peduli nanti itu rumahnya kokoh atau rapuh atau bagaimana, apapun yang akan terjadi. Yang penting jadi, kalau bisa murah. Dan banyak orang juga cari yang begitu, gitu kan. Wah, ada informasi tentang rumah murah, gitu kan. Udah murah, DP 0%, gitu kan. Persoalan nanti
5 tahun ditempati akan menjadi seperti apa? Itu nanti. Belum juga 5 tahun gitu kan. Turun hujan, rumahnya berubah jadi kolam renang gitu. Pertama-tama gak pernah mikir, gak mungkin bikin kolam renang. Tiba-tiba ada sendiri kolam renangnya. Dan kira-kira gambaran ini, ibu bapak saudara sekalian, mirip dengan gambaran kehidupan rumah tangga. Bahwa membangun hidup perkawinan sama halnya dengan membangun sebuah rumah. Yang pertama, itu tidak selesai dibangun dalam satu malam. Tidak ada kehidupan perkawinan yang selesai dibangun dalam satu malam. Bangunan rumah tangga yang akan dibangun oleh Anton dan Novelin mulai saat ini, perlu diingatkan bahwa bangunan rumah tangga kalian ini tidak akan selesai dibangun hanya pada hari perkawinan saat ini. Tetapi ada hari-hari lain di depan yang perlu juga dipertimbangkan, yang juga harus masuk dalam hitungan. Oleh sebab itu yang kedua, makanya harus jauh memandang ke depan, sebab perkawinan harus tetap dipelihara sepanjang kehidupan bersama. Bukan sehari dua hari. Bukan sampai cocok atau enggak cocoknya saja. Tetapi berbicara tentang perkawinan Kristiani. Ini berbicara tentang dipelihara sepanjang kehidupan bersama. Percayalah ibu bapak saudara sekalian, baik Anton Monovelin maupun Novelin. Setiap pasangan memasuki hidup perkawinan pasti dengan harapan yang besar. Dan mimpi-mimpi yang juga indah. Tetapi banyak dari pasangan tersebut yang kemudian menempatkan dan meletakkan dasar harapan dan impiannya, jujur, pada dasar atau fondasi yang lemah. Sehingga kita juga harus jujur dengan keadaan ini, ada banyak perkawinan yang kandas di tengah jalan. Dan itu tidak pernah kita inginkan. Oleh sebab itu setiap keluarga sejujurnya, baik mereka maupun kita semua, membutuhkan fondasi yang kokoh dari hidup perkawinan yang akan dimasuki dan dijalaninya. Pertanyaannya, fondasinya itu apa saja? Ada beberapa hal yang mau saya catat di sini yang boleh disampaikan untuk kita semua. Yang pertama, berbicara tentang kesetiaan atau fidelity. Kesetiaan kita pada pasangan hidup kita. Kesetiaan yang bukan hanya berbicara tentang setia secara fisik saja, tetapi juga setia secara hati. Sebab jika tidak demikian, perkawinan akan berada di jurang kehancuran. Karena apa? Selalu berpikiran negatif gitu kan. Tubuhnya ada gitu, fisiknya ada, tapi pikirannya di tempat yang lain. Itu kalau dalam konteks nyata kehidupan sehari-hari ini, ngomongin tentang perselingkuhan, katakanlah begitu. Karena perselingkuhan salah satu faktornya ialah karena tidak adanya kesetiaan pada pasangan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana poin yang pertama ini menjadi penting? Yaitu dasar kesetiaan. Yang kedua apa? Yang kedua, saling percaya. Tanpa adanya sikap saling percaya pada pasangan hidup kita, akan sangat sulit bagi kita untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh. Yang ada justru seperti yang tadi saya katakan, selalu saling curiga gitu kan. Hidup sudah suami istri, tapi masing-masing setiap hari ganti pin handphone gitu. Kalau suami istri boleh nggak sih tahu pin HP suami pasangannya? Boleh nggak bapak ibu yang sudah berkeluarga? Boleh, tuh boleh kata mereka. Ya boleh. Tetapi itu bukan menjadi momen bagi kita untuk kemudian mencari-cari kesalahan gitu kan? Atau tahu bukan berarti harus kepo, gitu kan? Setiap hari dicek handphone pasangannya, ada apa saja gitu kan ya. Tahu mah tahu, tapi bukan berarti untuk harus kepo, begitu. Karena saling percaya, suami istri harus tahu nggak pin ATM-nya masing-masing pasangannya. Boleh nggak bu? Harus tahu nggak? Tahu, kita harus tahu pin ATM suami kita, istri kita gitu ya. Ya tahu sih tahu, nggak apa-apa. Tapi itu kan bukan menjadi momen untuk kemudian melakukan dosa begitu kan. Ini yang disebut trust, saling percaya. Lalu yang ketiga saudara sekalian, fondasi berikut berbicara tentang gentleness, kelemah lembutan. Dan perlu diketahui bersama-sama, sikap lemah lembut ini bukan sikap yang lemah.
Kelemah lembutan tidak sama dengan lemah, tetapi justru sebaliknya, ini menjadi sebuah sikap yang memperlihatkan kepribadian dan kematangan diri yang dewasa. Kelemah lembutan berkaitan dengan yang namanya penguasaan diri. Orang yang lemah lembut, percayalah, tidak akan pernah menyakiti pasangan hidupnya. Oleh sebab itu, ingatkah Yesus pernah mengatakan bahwa orang yang lemah lembut akan menguasai bumi? Dia bisa menguasai dirinya, tetapi juga bisa menyesuaikan dirinya dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Kelemah lembutan tidak sama dengan lemah, tetapi itu adalah tanda kedewasaan. Karena ketika orang yang memiliki sikap lemah lembut, dia tidak akan pernah punya peluang untuk menyakiti pasangannya. Lalu yang keempat, ini berbicara tentang komunikasi. Kedalaman hubungan akan dibantu dengan komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Karena komunikasi adalah sebuah sarana yang pasti dipergunakan oleh siapapun dalam hidup. Mungkin akan terpisah dengan jarak, dengan waktu, dengan tempat, dan sebagainya. Tetapi komunikasi akan tetap terus berjalan dan terpelihara. Sehingga akan tetap saling percaya satu dengan yang lain. Dan kedalaman hubungan itu pasti akan terus terbangun. Lalu yang kelima, saudara sekalian, ini berbicara tentang penerimaan. Penerimaan yang utuh dan sungguh-sungguh pada pasangan hidup kita dengan segala kelebihan, tapi juga dengan kekurangan. Dan penerimaan yang sungguh seperti itu, jujur ibu bapak saudara sekalian, itulah cinta yang sejati. Dia menerima pasangannya bukan hanya karena kelebihannya, tetapi dia juga menerima pasangannya dengan segala kekurangannya. Karena pada dasarnya manusia tidak pernah ada yang sempurna. Kita tanya sekarang. Tanya siapa dulu? Tanya Anton dulu. Dia harus jujur, walaupun pakai masker, saya bisa dengar. Dan semua juga bisa dengar. Sorry ya, pertanyaannya rada ngaco. Yang lebih cantik dari Novelin banyak nggak? Ada nggak? Ini bilang adanya sambil, aduh, tutup mata gitu ya. Kayak takut banget, tenang. Ada nggak yang lebih cantik dari Novelin? Ada. Tuh. Sekarang tanya sama Novelin. Yang lebih ganteng dari Anton, ada nggak? Ada, gitu kan. Dalam hatinya juga mau bilang, banyak. Gitu. Tapi kenapa harus memilih, saling memilih? Karena apa? Karena kedewasaan itu. Mereka mau menerima bukan dengan segala kelebihan, tetapi juga dengan segala keterbatasan yang ada. Mereka berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda suku bangsa. Ada banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi cinta yang sejati itu ditunjukkan dengan sikap saling menerima. Menerima segala sesuatu yang mungkin menjadi perbedaan yang ada. Disinilah kemampuan untuk terus mengenal pasangan terus terjadi dan terus dibangun setiap hari. Itu yang kelima. Yang keenam, saudara sekalian, iman kepada Allah. Ini yang penting. Sebuah keluarga Kristen belum dapat dikatakan sebagai keluarga Kristen yang utuh, yang seutuhnya, apabila belum menyediakan tempat dalam kehidupan perkawinan mereka, yaitu kehadiran Allah yang selalu menuntun kehidupan mereka dan pertumbuhan rohani yang baik bagi setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Bagaimana semuanya itu juga dibangun di dalam iman kepada Tuhan. Allah sendiri yang akan menjadi pemimpin rumah tangga kalian. Tetapi semuanya itu diikat oleh satu, yang terakhir. Apa yang disebut kasih. Kasih adalah perekat yang mempersatukan keenam hal tersebut tadi. Kasih merupakan dasar pengikat bagi kita untuk hidup bersama, berjalan bersama, dan menikmati bersama kehidupan dengan pasangan hidup yang Tuhan berikan. Dan rasanya gak berlebihan kalau saya katakan di tempat ini, saudara sekalian, satu perbuatan yang penuh kasih itu jauh bernilai dibandingkan 1000 kata cinta yang kita ucapkan. Satu tindakan kasih itu jauh lebih berharga dibanding ribuan kata cinta yang kita ucapkan. Tujuh hal ini yang biarlah menjadi fondasi dasar rumah tangga mereka. Hari ini, Anton dan Novelin memulai upaya mereka untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik
dan membahagiakan mereka. Tapi perlu diingat bahwa rumah tangga yang baik dan membahagiakan tidak dapat dibangun dalam satu malam. Itu membutuhkan pergumulan bersama. Itu membutuhkan komitmen bersama untuk meraih masa depan bersama. Karena cinta bukan berarti cuma saling memandang, tetapi terutama menatap ke tujuan yang sama. Karena dalam kekristenan, dalam pandangan Allah, secara teologis, perkawinan adalah komitmen yang utuh dari pribadi yang utuh bagi kehidupan bersama yang utuh. Kurang dari itu, saudara sekalian, itu bukanlah perkawinan Kristen yang idenya dari Allah. Dan sangat mudah rusak, bahkan berantakan dari apa yang semula dicita-citakan. Karena perkawinan adalah sebuah komitmen yang utuh dari kedua pribadi yang utuh untuk kehidupan bersama yang utuh. Oleh sebab itu, kalian berdua harus seperti orang yang bijaksana yang katakan Yesus dalam perumpamaan tentang bangunan tersebut, yaitu mereka yang meletakkan bangunan perkawinan mereka di atas dasar yang kokoh. Seperti yang tadi sudah dikatakan, ada kesetiaan, saling percaya, kelemah lembutan, komunikasi, penerimaan, iman kepada Allah, dan semuanya diikat oleh kasih itu sendiri. Sehingga kalian berdua merupakan pembangun rumah tangga yang bijaksana. Dan dengan demikian dalam perkawinan itu kalian berdua akan menemukan kehangatan, penerimaan, dan rasa saling memiliki satu terhadap yang lain, serta kedamaian. Maka percayalah, akan terjadi sebuah bangunan rumah tangga yang kokoh. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Sekalian. Di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, dan menjadikan manusia, laki-laki, dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan umatnya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi. Hidup dengan penuh syukur dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya di dalam terang kasih karunia-Nya, menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepada-Nya, bertekun dalam doa serta membaca Alkitab. Rasul Petrus menasihatkan, sebab itu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Di dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah pasangan suami dan istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai maut memisahkan maupun sampai akhir zaman. Hendaknya rumah tangga Kristen tetap setia dengan menjadi teladan yang baik yang membawa berkat bagi masyarakat dan alam semesta seturut kehendak Allah. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Tuhan. Oleh karena itu kepada kedua mempelai, Antonius Sitepu dengan Novelin Desvianti, silakan berdiri. Dan kini dengarlah amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah pasangan suami dan istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Hendaklah pasangan suami dan istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh, sampai kematian memisahkan. Membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak atau anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Yang ketiga, hendaklah pasangan suami dan istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan dengan tetap menjaga kekudusan tubuhnya. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Ini pertanyaan bagi kalian berdua. Apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Thank you.
Kini kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia perkawinan yang kudus di hadapan Allah dan umat-Nya. Silakan saling berhadapan dan berjabatan tangan. Saya, Antonius Sitepu, menyambut engkau, Novelin Desvianti, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Novelin Desvianti, menyambut engkau, Antonius Sitepu, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, rela berkorban dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan menjaga engkau dengan penuh kasih sebagaimana dilakukan oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini melambangkan ikatan perkawinan yang kudus, mulia, dan berharga. Kini sematkanlah cincin ini masing-masing pada jari pasangan. Novelin, terimalah cincin ini sebagai simbol cinta dan kesetiaanku yang tidak akan pernah berakhir. Antonius, terimalah cincin ini sebagai simbol dari cinta dan kasih yang tidak akan pernah berakhir. Kini berjabatan tangan. Mendengar janji setia perkawinan kalian, maka berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umat-Nya, kami meneguhkan perkawinan saudara berdua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Silakan berlutut. Jemaat, silakan berdiri. Umat Allah yang terkasih, kita akan memohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai ini. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman di dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih, kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Amin.
silakan berdiri. Dan silakan berhadapan, lalu bertukar posisi. Kini untuk Anton, silakan dibuka cadar dari novel. Dan kini dalam kesempatan yang terbatas, silakan buka masker kalian masing-masing dulu. Dan Anton, nyatakanlah tanda kasihmu kepada Novelin melalui cium kudus. Oke. Silakan dipakai kembali maskernya. Jemaat, silakan duduk. Silakan menghadap ke altar kembali. Anton dan Novelin, terimalah Alkitab yang berisikan firman Tuhan sebagai landasan hidup keluarga yang beriman. Baca dan renungkanlah siang dan malam bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan tekun dan teratur. Kitab Mazmur 119 ayat 150 menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Majelis jemaat juga memberikan surat perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan saudara berdua telah sah dan tercatat secara gerejawi. Terimalah. Dan kini, mempelai bersama dengan orang tua dan saksi, kita akan menandatangani buku perkawinan dan mohonlah dipandu oleh rekan-rekan Satgas COVID Jemaat Paulus. Silakan. Bapak saudara sekalian, kini keluarga yang baru ini akan menyatakan cinta kasih mereka
kepada orang tua atau wali mereka yang tentunya mendukung dan mendoakan mereka. Kepada kedua keluarga besar, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu. Doakanlah mereka agar bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya perkenalkan keluarga Kristen yang baru ini. Sambut dan terimalah keluarga Bapak Anton dan Ibu Novelin ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Mari kita berikan tepuk tangan sebagai dukungan kita bagi mereka. Silakan.
Saudara sekalian, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, Antonius dan Novelin kini telah dipersatukan dalam ikatan perkawinan yang kudus. Kami percaya perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ke depannya akan selalu berada di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, juga berkati orang tua maupun keluarga mereka, baik yang hadir saat ini maupun mereka yang boleh menyaksikan secara langsung melalui tayangan live streaming. Kami percaya setiap dukungan dan doa mereka menjadi doa yang indah di hadapan Tuhan, karena pasti mereka semua mendoakan yang terbaik bagi anak-anak mereka ini. Berkati kedua keluarga besar dalam kehidupan keseharian, juga pekerjaan. Kami percaya cinta dan setia Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Kami bersyukur untuk GPIB Jemaat Paulus yang Tuhan pakai menjadi sarana untuk melayankan peneguhan dan pemberkatan perkawinan mereka. Pakai gereja-Mu ini untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tua Majelis Jemaat, segenap pelaksana harian Majelis Jemaat, seluruh diaken dan penatua, pengurus unit-unit misioner, juga seluruh warga jemaat, bahkan para karyawan gereja. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan untuk terus membangun kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Setiap kami yang bertugas pada saat ini, kami percaya apa yang kami lakukan, semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi kemuliaan Tuhan. Selepas ibadah ini, jikalau keluarga masih akan melangsungkan acara, kami percaya semuanya boleh berada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan berkati, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mereka tetap dalam kondisi yang sehat. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur, marilah kita memberikan persembahan kepada-Nya. Pesan Alkitab dalam Kitab Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25 menyatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Tuhan memberkati.
Saudara-saudara disilakan berdiri jika memungkinkan. Mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagimu. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan namamu. Demi Kristus yang cinta kasihnya selalu kami rasakan. Sekalian dengan tetap berdiri, kembalilah dengan penuh sukacita. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai pemimpin di dalam rumah tanggamu, dan lakukanlah firman-Nya dalam hidupmu. Kiranya melalui karya hidupmu dan keluargamu, orang lain dapat mengenal dan mengalami cinta dan kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Sekalian arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan kini terimalah curahan berkat ilahi. Kiranya Allah mencukupi yang engkau butuhkan, tanda bahwa Ia memelihara hidupmu.
Kiranya Allah memampukan engkau untuk selalu berkarya melalui apa yang engkau kerjakan. Kiranya sinar mentari kehidupan menerobos jendela rumahmu serta menghangatkan seisi keluargamu. Kiranya busur pelangi menangkap tetesan air hujan di atas rumahmu yang menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu ada tangan para sahabat yang siap menggenggam dan menopang setiap kesulitanmu. Kiranya orang-orang yang membencimu kini sudi engkau rangkul dan kemudian menjadi sahabatmu. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasihmu di tempat ini atau dimanapun kita berada, hari ini, esok, sampai kita bertemu kembali. Amin. Bapak Ibu sekalian, ibadah telah selesai. Sekali lagi, mari kita beri sambutan kepada keluarga yang baru, Antonio Sitopu dan Novelin Desvianti. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah kita akan ada ucapan terima kasih dari keluarga, kemudian ada foto bersama. Bapak Ibu sekalian, nanti khususnya dalam foto bersama akan dipandu oleh saya, kemudian dibantu dengan rekan-rekan Satgas yang akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian kapan waktunya foto bersama dan mengatur jarak. Perlu diketahui, nanti akan saya pandu kapan kita membuka masker. Jadi boleh dalam sesi foto nanti masker dibuka, hanya kita tidak boleh bicara. Biarkan rekan-rekan Satgas yang akan mengatur. Baik, terima kasih. Kita langsung saja. Kami undang kata sambutan, ucapan terima kasih dari keluarga yang diwakili oleh keluarga Girsang Tarigan. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi yang baik ini kita masih diberikan kesehatan dan juga sukacita berlimpah karena baru saja selesai pemberkatan perkawinan
adik kami tercinta, Anton dan Felin. Di hari yang berbahagia ini, saya, Gersang Tarigan, kakak ipar Anton Setepu, mewakili kedua mempelai, keluarga besar Anton Setepu dan juga keluarga besar Novlin Desvianti, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada pelayan firman Pendeta Ari Syagian. Hamba Tuhan, majelis jemaat, keluarga, dan para undangan yang telah melayani, membantu, mendoakan, dan hadir dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan adik kami Anton dan Felin. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih memberikan berkat dan kasih yang melimpah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tiada kata yang sempurna untuk mengungkapkan rasa syukur, bahagia dan bangga kami atas peneguhan dan pemberkatan adik kami pada pagi hari ini. Bangga karena kami telah melaksanakan kerinduan kami sebagai keluarga untuk mengantar adik kami membentuk suatu keluarga baru yang diberkati Tuhan. Kami juga bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini, pernikahan adik kami ini telah dapat terlaksana dengan baik di gereja GPIB Menteng ini, di mana sebelumnya sudah tertunda ya, rencananya sebelumnya tanggal 28 Maret ya, tanggal 28 Maret dan sudah persiapan matang semua, tetapi inilah rencana Tuhan. Rencana Tuhan kita selalu percaya adalah terbaik bagi kita semua. Memang ada sedikit rasa sedih saya tadi melihat dari raut wajah adik kami karena pagi yang indah ini seharusnya merupakan kebahagiaan yang sempurna. Kita tidak bisa berkumpul semua termasuk orang tua terkasih yang tidak bisa berangkat dari Jambi. Karena beliau memang sudah berumur lebih dari 60 tahun. Nah, mempertimbangkan resiko dari COVID-19 ini, ya kita memutuskan beliau mengikuti melalui live streaming. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan, dan segala pelayanan yang telah diberikan kepada adik kami Anton dan Felin. Dan khusus untuk adik kami Anton dan Felin, tadi dari pelayan firman sudah menyampaikan berbagai berkat ya, dan juga tentu menjadi pegangan hidup. Nah, satu intinya adalah kami hanya bisa mendoakan agar adik kami Anton dan Felin bisa mengarungi rumah tangga yang penuh kebahagiaan, penuh berkat Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa Anton dan Felin akan bisa menjadi keluarga yang bahagia, sukses, apalagi sebenarnya sudah dilakukan pemberkatan pada saat kondisi yang sulit. Nah, kondisi sulit saja sudah bisa, apalagi kan nanti sudah mulai normal gitu. Jadi kami sangat percaya keluarga yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini adalah keluarga menjadi contoh di keluarga kita nantinya. Jadi sekali lagi atas nama keluarga kami mohon maaf jika dalam persiapan dan juga perkataan, perbuatan, tingkah laku ada yang kurang berkenan. Ini adalah merupakan bagian untuk penyempurnaan bagi kami. Dan itu bolehlah menjadi berkat bagi Tuhan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gersang Tarigan. Kita lanjutkan dengan foto bersama
saya mengundang kedua mempelai untuk maju ke depan. Fotografer bisa siap-siap. Silakan naik.